Marco Sandi, kita saksikan tadi takedown, kita lihat satu. Wow. Ya, saja apabila bisa mengalami segera akan ditunjuk posisi mau bangun. Kita saksikan tadi. Ya, saya kira keputusan tepat dari wasit. Betul. Yanto Basta, hati-hati Yanto Basta kali ini menyapu pergerakan dari Febri Goso seolah-olah tidak mau dilewati oleh Dukbo ini ya. Saya kira terlalu frontal ya apa yang dilakukan Yanto Basta. Ya, karena kemampuan dia dalam melewati lawan ya akurasinya memancing lawan untuk melakukan foul ya. Kita lihat bagaimana Marco Sandi gagal untuk menjangkau Febri kan. Ya, kita lihat dengan sedikit sangat sayangkan jika sebuah tontonan yang sangat-sangat tidak layak pentas pemula profesional harusnya menjadi perhatian tersendiri dari wasit. Ada injakan yang sangat sengaja dua kali ya. Bahkan diulang dua kali mengarah ke wajah. Ini dia tayangan ulangnya, sangat agresif. Kita lihat Kelvin masuk seperti ini, berbahaya sekali. Dan ada injakan, ini dia yang memang tidak bisa dipungkiri. Mungkin refleks, mungkin satu hal yang memang harusnya lebih dekat dalam situasi, karena bola tadi terjadinya ada di tengah ya. Tapi yang diambil nampaknya kuning, cukup menarik. Apakah dia akan berubah pikiran? Apakah hanya dua kali? Ya, kartu merah akan diambil di sini ya, tutur ya. Harun kena kartu kuning karena aksi pertamanya membahayakan tekan lapangan. Ya, mungkin reaksi ya dari Haruna yang begitu agresif seperti ini yang membuat wasit membuat timnya harus membuat keputusan mengusir. Tidak baik dari seorang. Ada yang di sana tadi kita lihat dengan dan tepat juga dari.